berawal dari sebuah kesadaran kecil bahwa kehidupan yang sudah terlewati tak akan pernah bisa kembali. Hingga jiwa pun selalu ingin bergerak semaksimal keinginan raga memahami. Beranjak dewasa bukan pilihan yang mudah, namun terus menjadi seperti anak kecil merupakan musibah. Bagaimana tidak, jika bergerak memberi arti, kenapa milih diam dan mati? Belajarlah memahami, merefleksi, dan merevolusi adalah jiwa manusia pemberani. Bukan anak orang ningrat, tapi harus kuatkan tekad. Bukan superhero, tapi pantang tunduk pada ego. Hanya anak petani yang selalu ingin memahami dan mencoba menghayati dari setiap surat-surat yang tersembunyi. Dan pantang gengsi yang bikin kehidupan tak berarti. Selesai dipanen, dikeringkan. Di apa namanya? Oh, di keseluruh batangnya baru dikeringkan. Iya. Berapa hari kita keringkan ini? Tergantung cuaca. Tergantung cuaca ya. Biasanya sampai berapa hari? Kalau kurang cuaca itu 3 hari. Kalau baik cuaca 2 hari. Tapi kalau di luar itu 2 hari. Karena di tempat itu dijemur. Oh iya iya iya. Kenapa? Ya sudah itu digiling. Iya. Sudah itu digiling. Habis itu digiling ya. Jadi dikeringkan caranya ini. Iya. Cocok bicara aku nih. Iya. Cocok. Oh iya. Yang penting kalau bagus cuaca, nah cepat-cepat lagi selesai. Iya. Kalau di sini tidak kita kalau di sini pasti selalu sampai deh. Oh iya iya. Kalau di sini itu. Jadi ini kita tapis supaya yang tidak ada isinya itu keluar. Jadi ini kegunaannya kita mentapis. Nah ini yang terbang-terbang ini tidak ada isinya, dia keluar. Kalau bahasa Melayu langkona. Langkona. Yo. Iya dok.